Guys, kira-kira butuh berapa bola buat menuin gazebo yang ada sama tanya, guys? Kalau kalian mau satu bungkus ini, klik like. Kalau mau satu kolam ini, klik subscribe sekarang juga. 1, 2, 3, 4, 5, subscribe sekarang. Oke, yang udah like, kita langsung coba ya. Satu bungkus ini cukup nggak ya buat masukin ke gazebo? Siap. Ya, nggak cukup, guys. Aduh, gimana? Berarti harus satu kolam. Kalian harus subscribe kalau mau satu kolam, yuk. Samantha dan Papa mau nangkep Uping Ipin. Waduh guys, kira-kira bisa nggak ya? Tapi sebelum itu jangan lupa diklik tombol subscribe-nya biar Papa dan Samantha berhasil nih nangkep Upin Ipinnya. Jadi ceritanya Samantha, Papa, Mama, dan adik Audrey lagi dikejar-kejar Upin Ipin nih guys. Gara-gara Mama nemu mobil van terbengkalai. Loh, tapi hubungannya apa nih sama Upin Ipin? Nah kalau kalian penasaran jangan lupa ditonton video fullnya di YouTube Evelyn Samantha ya. Terus Papa nemu tali tambang nih guys. Dan langsung aja Papa ikat di pohon. Terus Papa minta bantuan Samantha buat bantu ikat talinya. Dan ini guys, sebentar lagi Upin Ipinnya datang. Kira-kira berhasil nggak ya? Yuk guys, diklik tombol subscribe-nya sekarang. Ya, akhirnya Upin Ipinnya berhasil ditangkap. Langsung aja Samantha dan Papa taliin. Lihat tuh guys, Samantha langsung ambil karung dan mau karungin Upin Ipinnya. Sekarang pertanyaannya, Upin Ipinnya enaknya diapain ya guys? Coba nih pada di komen. Wah, muka Samantha bakalan dibikin karakter sama Mama nih guys. Kira-kira karakter apa ya? Kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai selesai dan klik tombol subscribe-nya ya. Halo semuanya, jadi Samantha sama Mama lagi persiapan dan mau ke pesta Halloween nih. Lihat tuh guys, itu baju yang bakalan dipakai Samantha nanti loh. Tara, Samantha udah ganti bajunya nih guys. Hayo, kalian ada yang bisa nebak gak nih Samantha jadi karakter apa? Jawabannya, Samantha bakal jadi karakter ala-ala penyihir gitu guys. Nah, buat makeup mukanya, Samantha pilih karakter Coco yang kayak di HP Mama itu loh guys. Langsung aja nih, yang pertama Samantha dikasih bedak dulu guys. Terus pakai eyeshadow sama eyeliner. Lanjut, Mama mulai coret-coret muka Samantha nih. Buat lingkaran di mata, gambar-gambar di alisnya, sampai di hidungnya juga bakalan digambar loh. Nah, kalau kalian penasaran sama hasil makeup Samantha, klik judul video yang ada tanda panahnya ya. Sekarang